Woo, comel dia. Besar ni tu RM7 guys. RM7.90. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel di E-JAD Studios. Okay guys, di hadapan aku ni ialah makanan-makanan daripada Family Mart. Makanan-makanan ni aku beli melalui klfoodie. Okay, aku tunjuk dekat korang apa yang aku beli. Okay guys, ni ada spicy chicken ramen kot. Haa, ni dia guys. Dia ada cheese kat sini. Yang ini spicy lasagna chicken. Kita buka dulu. Spicy lasagna chicken. Yang ini guys ialah cheese pudding. Okay, ni cheese pudding kecil je. Cheese pudding dia. Yang ni guys ais latte. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang ni spicy curry chicken bun kot. Ni dia guys. Okay. Mana satu kita nak makan ni guys? Aku rasa aku nak makan ni dulu. Okay guys, aku dah siap potong dia kotak bagi korang nampak makanan dia. Ha, aku dah potong dah sampai kat terburai. Okay guys, kita mulakan dengan spicy chicken bolognese. Kita kata spicy, kita rasa pedas ke tak pedas. Mana ni? Okay. Sini guys. Dia punya bolognese pula. Dia punya apa? Alah, aku dah lupa apa nama dia. Spicy chicken lasagna. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Okay, sedap, not bad. Adalah pedas-pedas tu. Pedas-pedas manja guys. Adalah pedas sangat. Susah lah pakai makan macam ni. Harga untuk spicy chicken lasagna ni guys, harga dia dalam RM13 lebih. Yang spicy ramen ni RM10 lebih kot. Ini RM10, yang ni RM7, yang ni RM5 lebih. So, kita continue makan. Tahan lah isi dia. Sekejap guys. Saya rasa dia punya daging ayam. Tak payah, sedap. Dia punya macaroni pun je tak kena tak lembut, just nice. Korang patut cuba guys, memang sedap. Bagi aku dia punya cheese dia guys, kandungan cheese dalam lasagna ni macam kurang sikit guys. Bukan kurang sebab tak sedap,
kurang dia punya kuantiti tu. Ha, biasa lasagna kalau makan memang memang cheese je lah panjang kan. Tapi yang ni kurang sikit cheese ni. Dah sedap lah. RM13 kan, besar ni je. Ok, seterusnya aku nak rasa dia punya roti lah guys. Roti spicy chicken curry. Besar ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia seolah-olah kau makan pau kari ayam. Macam itulah rasa. Cuma kat luar ni dia garing sikit lah. Dalam dia sebiji semua. Ais latte. Sedap eh, sedap. Not bad, not bad. Seterusnya kita akan makan dia punya ni lah. Ramen cheese. Ramen cheese ni guys, aku tengok Syidot makan. Cantik, sedap ke. Ni pun kotak yang dipotong ni pun aku kira dia juga. Aduh, hai. Olah keras lah. Oh, dia ada apa? Ada apa ni, hotdog. Ha, hotdog. Okay, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, ha, shalom, shalom, shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia seakan-akan samyang yang ada cheese. Pedas dia tak berapa kuat sangat. Sangat-sangat creamy guys. Oh, dia bagi macam koktel lah. Kodok yang pendek-pendek tu lah. Bismillah. Mie ni dah sejuk guys. Ramen ni dah sejuk. Nampak? Ni pun wajib korang try. Memang sedap. Biasalah kan, dah sejuk. Ni jadi macam ni lah. Kerah. Yeah.
Dah ada bagi 3 hotel eh. Aku suka tekstur ramen dia memang nice ke. Memang kenyal, tak lembek. Memang suka. Oh, dah lama tu bau pedas dia datang kan. Pedas. Dah peluh-peluh kan. Dah. Semua boleh makan. Sikit lagi. Sikit lagi guys. Dah lama tak angkat pedas. Okay guys, seterusnya cheese puding sebagai pencuci mulut lah. Woo, comel dia. Besar ni RM7 guys. RM2. RM7.90. Kita rasa nampak bismillah. Woo. Sedap. 7.9 so ni sedap. Lembut ke guys. Belah atas dia macam kek tadi tu, yang bawah ni macam krim eh. Cheese puding. Oh, bawah dia puding dia. Atas tu cheese dia. Manis guys. Kat bawah dia. Bawah dia rasa dia punya caramel puding tu. Patutlah kau mahal kan. Tapi kan naik kopi latte daripada Family Mart. Ais latte berapa peluh ni. Tapi aku ada rasa green tea lah guys. Betul ke aku ada ni?
Aku ada rasa green tea tu. Okay guys, aku rasa video sampai sini je dulu. Kepada korang yang belum lagi subscribe, tolonglah subscribe guys. Subscribe tu kan percuma. Okay guys, jumpa di video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.